Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apakah suara saya sudah terdengar, Dok? Terdengar, Dokter Dodo. Baik. Kembali lagi bersama kami dari Divisi Kardiovaskular, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK USU yang bekerja sama dengan ID Cabang Medan dalam acara EKG Club. Nah, kami ucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada teman sejawat semuanya yang sudah hadir, mulai dari episode pertama sampai episode ketujuh kita pada malam hari ini. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada teman sejawat semuanya yang baru bergabung bersama kami di acara EKG Club ini. Dan jangan khawatir, karena teman-teman sejawat bisa menonton ulang rekaman episode-episode EKG Club yang sudah berjalan di channel YouTube ID Cabang Medan Official. Sekali lagi, di channel YouTube ID Cabang Medan Official, di situ ada episode EKG Club mulai dari 1 sampai ke 6, dan juga episode ke-7 hari ini nantinya bisa ditonton ulang. Jangan lupa kami minta apresiasinya untuk mengklik like dan subscribe channel tersebut. Nah, masih bersama narasumber kita, yaitu Dr. Simon Salim, SPPD KKV, yang merupakan ahli elektrofisiologi dari Jakarta FKUI, yang akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Untuk itu kita sapa dulu Dr. Simon pada malam hari ini. Selamat malam, dokter. Malam, Dr. Dodo. Baik, dokter. Dan juga narasumber kedua kita adalah dari staff Divisi Kardiovaskular Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUSU, yaitu Dr. Sari Harap, SPPD KKV. Malam, Dr. Sari. Selamat malam, Dr. Dodo. Selamat malam, Dr. Simon. Ya, malam, Dok. Baik, Dok. Mudah-mudahan acara kita malam ini berlangsung sama serunya seperti acara yang kemarin-kemarin, dan juga kami harapkan kepada teman sejawat para peserta EKG Club malam hari ini, karena acara kita ini bersifat diskusi bersama dan sharing-sharing, jadi boleh memberikan komentar-komentarnya melalui kolom room chat, atau bisa raise hand untuk di-unmute jika ingin bertanya langsung nanti pada waktu pelaksanaan acara EKG Club ini. Nah, saya juga akan mengingatkan kembali kepada para peserta semuanya, jika ada teman-teman sejawat yang masih bingung dalam EKG dan ada EKG yang ingin ditanyakan kepada kami, boleh mengirimkan ke alamat email ekgclubidmedan@gmail.com. Sekali lagi, ke alamat email ekgclubidmedan@gmail.com. Nantinya bisa kita bahas di episode EKG Club selanjutnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, topik pembahasan kita malam ini adalah tentang supraventricular tachycardia. Nah, kita harapkan Dr. Simon Salim dan Dr. Sari Harahap bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada kami semua agar dapat lebih mengerti mengenai supraventricular tachycardia ini. Untuk itu saya persilahkan kepada Dr. Sari Harahap. Silakan, dokter. Ya, baik, terima kasih Dr. Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan coba share screen terlebih dahulu ya. Ya, apakah slide-nya sudah terlihat, Dok? Sudah, Dok. Silakan, Dokter. Oke, baik. Malam hari ini, terima kasih sekali kepada Dr. Dodo dan Dr. Simon yang masih terus setia, juga terhadap teman sejawat yang sampai hari ini kita sudah memasuki EKG Club ID Medan, kerjasama dengan Divisi Kardiovaskular, sudah memasuki episode ke-7. Malam hari ini kita membahas mengenai supraventrikular tachycardi. Sebelum lebih lanjut kita membahas salah satu contoh EKG dengan kasus SVT, saya mau refresh kembali sedikit mengenai bagaimana sih pacemaker kita bekerja, atau bagaimana sih aktivitas jantung kita dalam kondisi normal itu bekerja. Jadi dalam kondisi normal, SA node atau sinoatrial node itu berfungsi sebagai alat pacu jantung alamiah kita. Jadi impuls listrik dari SA node akan diteruskan ke AV node, kemudian melalui bundle of His, kemudian left bundle branch, right bundle branch, sampai akhirnya ke serabut berkinja dan mendepolarisasi kedua ventrikel pada waktu yang hampir bersamaan. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu,
ada bagian-bagian pada jantung yang juga dapat berfungsi sebagai pacu jantung. Kalau irama itu berasal dari SA note, maka kita mengenal gambaran irama sebagai sinus rhythm. Nah, malam hari ini kita akan membahas mengenai supraventricular tachycardia. Jadi, kalau pada kondisi supraventricular tachycardia, maka mekanisme yang terjadi, impuls itu berasal dari supraventrikular, di mana itu supraventrikular. Jadi supraventrikular itu adalah berasal dari his bundle atau di atasnya, bisa pada AV node ataupun pada atrium. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan tachycardia adalah atrial rate lebih dari 100 kali per menit pada saat istirahat. Jadi kalau selanjutnya kita membahas mengenai supraventrikular tachycardia, dua hal ini menjadi dasar utama kita dalam hal definisi dari SVT. Nah, sebenarnya yang termasuk pada klasifikasi supraventricular tachycardia itu cukup beragam. Jadi ada yang disebut dengan atrial tachycardia, bisa berupa sinus tachycardia. Jadi sinus tachycardia itu adalah salah satu klasifikasi dari SVT. Kemudian bisa berupa vokal atrial tachycardia, multifokal atrial tachycardia, makroreentran atrial tachycardia, bahkan juga atrial fibrilasi juga termasuk klasifikasi dari atrial tachycardia. Nah, kemudian yang klasifikasi berikutnya yaitu kita sebut dengan AV junctional tachycardia. Di sini terdiri dari AV NRT, sering kita sebutnya yaitu atrioventricular nodal reentrant tachycardia. Dan ada pula yang disebut dengan non-reentrant junctional tachycardia. Kemudian klasifikasi berikutnya yaitu ada yang disebut dengan AVRT atau atrioventricular reentrant tachycardia. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa kita bantu untuk mendiferensial diagnosis, kan ini klasifikasinya cukup beragam. Jadi kalau dari guidelines yang terbaru dari ESC guidelines untuk manajemen pasien dengan supraventricular tachycardia, jadi dia ada di sini ada bagan yang dapat membantu kita melakukan diferensial diagnosis apabila kita menemukan gambaran EKG pasien kita dengan narrow QRS tachycardia. Jadi pada umumnya SVT itu dia narrow complex QRS tachycardia, walaupun SVT bisa juga kita jumpai dengan wide complex QRS tachycardia. Nah, jadi dari klasifikasi-klasifikasi tadi itu bisa kita lihat berdasarkan ini, pertama kita tentukan apakah gambaran EKG pasien kita itu termasuk narrow complex. Narrow complex mungkin teman-teman bisa yang sudah pernah ikut yang EKG club terdahulu, jadi yang kita sebut dengan narrow complex apabila QRS durasinya itu kurang atau sama dengan 120 milisecond, jadi kurang lebih 3 kotak kecil. Nah, apabila iya, kita lihat lagi apakah dia regular tachycardia atau tidak. Bagaimana cara menentukan regular dan irregular juga sudah pernah kita bahas pada EKG club kita yang terdahulu. Nah, selanjutnya apabila dia regular tachycardia, apakah iya atau tidak? Kalau misalnya tidak, berarti dia kemungkinan termasuk kepada atrial fibrilasi, vokal atrial tachycardia, atau bisa juga multifokal atrial tachycardia. Namun, bila dia regular tachycardia, kita diminta untuk melihat apakah ada gelombang P yang tampak jelas. Kalau misalnya tidak ada, berarti kemungkinan diagnosisnya adalah antara tipikal AVNRT, vokal AT, atau JET, atau AVRT. Namun apabila terdapat gelombang P yang terlihat jelas, maka kita diminta untuk melihat kembali berapa atrial rate dibandingkan dengan ventricular rate. Apakah atrial rate-nya lebih besar dibandingkan dengan rate ventricle? Kalau misalnya tidak, maka kita diminta untuk menilai kembali RP interval. Jadi interval antara R dan P, awal R dan awal P. Baru kita bagi lagi apakah dia pendek atau panjang. Kalau misalnya RP intervalnya itu pendek, dibagi lagi menjadi dua, apakah kurang atau sama dengan 90 milisecond atau lebih dari 90 milisecond. Nah, kalau dia RP intervalnya lebih besar daripada PR interval, maka kemungkinannya ada tiga ini, vokal AT, AVRT, atau atipikal AVMRT. Nah, dari
berbagai klasifikasi-klasifikasi ini tadi, ini bisa membantu kita untuk menentukan diagnosis. Namun pada praktek klinis sehari-hari, mungkin teman-teman tidak terlalu ada waktu atau tidak terlalu familiar dengan diagram ini, maka malam hari ini kita akan mencoba membahas salah satu gambaran EKG yang mana dia berupa neurokompleks takikardi. Selanjutnya, kira-kira ini termasuk ke klasifikasi yang mana sih? Atau jangan-jangan ini justru bukan termasuk klasifikasi dari SVT. Nah, kita akan dipandu oleh Dr. Simon Salim, untuk membaca atau menginterpretasikan gambaran EKG ini. Nah, selanjutnya, teman-teman diharapkan partisipasi aktifnya agar kita bisa lebih dapat ilmu dari Dr. Simon. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Simon. Silakan, dokter. Ya, terima kasih, Dr. Sari. Jadi kita langsung mulai ya, dok. Seperti biasa, kita ajak teman-teman, kami mengundang teman-teman untuk sama-sama berdiskusi, entah raise hand atau di kolom chat, silakan. Nanti setelah itu, ya kita bahas sama-sama ya apa yang teman-teman tulis di kolom chat atau nanti kalau mau langsung ngomong juga boleh, siapa tahu ada beberapa hal yang kita miss untuk melihat tapi teman-teman melihat ya. Ya kita mulai dok, seperti biasa sistematika pembacaan EKG kita mulai dari gambaran besarnya, apakah ini takikardia atau bukan, apakah ini reguler atau bukan, dan apakah ini kompleks sempit atau kompleks lebar. Oke, jadi hanya ada tiga. Pertama, apakah dia reguler atau tidak, takikardi atau bradikardi, kemudian apakah dia lebar atau sempit. Ya. Dari tiga hal itu, kita sudah menyelesaikan per ACLS guideline, ya. Apakah dia taki atau bradi, apakah dia reguler atau irreguler, dan apakah dia lebar atau sempit. Ya. Oke, baik. Siapa ini yang mau coba dulu dok? Silahkan ketik di chat, nggak apa-apa dok. Dengan ikut ambil bagian biasanya lebih masuk ya dok ya, lebih internalisasi karena entah itu benar entah itu salah, tapi dengan berpartisipasi itu biasanya lebih internalisasi. Jadi kita latihan aja sama-sama dok. Ini takikardia atau bradikardia dok? Ini sih harusnya sih udah ini banget ya. Lebih gampang lagi ya. Takikardi atau bradikardi nih dok? Saya nggak bisa lihat itunya ya. Bisa dok. EKG-nya sudah terlihat ya dok? Sudah. Kayaknya semua takikardi ya. Jadi takikardi dengan rate-nya itu berapa itu dok? Rate-nya ini satu kotak besar, kemudian tambah satu kotak kecil di sini, tambah lagi kira-kira satu kotak kecil ya. Jadi berapa tuh? Jadi ada 7 kotak kecil ya. 7 kotak kecil kira-kira berapa tuh? Kalau 7 kotak kecil, rate itu kalau mau pakai kotak kecil berarti 1.500 dibagi jumlah kotak kecil ya, dibagi 7 ya. Ya kira-kira memang 200-an ya, jadi udah di atas 200 ya. Kemudian apakah ini reguler atau irreguler? Reguler atau irreguler? Reguler. Saya rasa nggak ada yang jawab irreguler ya. Perlu diingat bahwa kadang-kadang kalau misalnya terlalu takikardi memang irreguler pun bisa tampak seperti reguler ya. Tapi ya kita sepertinya sih ini memang reguler. Jadi kita sudah dapat dua, takikardi reguler. Terakhir adalah apakah ini lebar atau sempit. Nah, gitu. Apakah lebar atau sempit? Narrow complex atau wide complex? Di lead mana sih kita melihat KRS itu lebar atau sempit? Coba, di lead mana kita melihat IRS-nya lebar apa sempit itu paling bagus di lead mana? Ada yang bilang lead 2. Dua orang bilang lead 2 nih. Terus yang lain
dok yang lain menurut dokter kira-kira melihat di lead mana biasanya dok untuk melihat QRS sempit atau lebar lebar QRS? Baru dua nih. Masih dua. Yang lain ada lagi? Dua, dua, dua. Lead, lead, lead berapa nih? Baru bilang lead dua ya. Ya, jadi dok, memang kita selalu minta lead dua panjang, tapi kalau untuk lebar QRS itu sebaiknya dilihat dari lead manapun yang paling lebar ya. Kenapa? Karena QRS, demikian juga gelombang P maupun PR interval, pokoknya semua gelombang di EKG itu, dia akan nol atau netral ketika dia berhadapan dengan gelombang yang tegak lurus. Ya. Jadi kalau misalnya kita tahu ini lead 2, ya, maka semua gelombang yang pas tegak lurus, aksisnya tegak lurus dengan lead 2, itu akan kebacanya sebagai nol, akan kebaca sebagai flat. Gitu ya. Jadi bisa aja nih dia begitu ya, misalnya di lead 2 ya. Tapi di lead lain ternyata dia lebih lebar gitu ya. Dia lebih lebar, kenapa bisa lebih lebar? Karena ada sebagian yang di depan QRS ini, dalam contoh ini ya. Nah, sebagian ini kebetulan dia pas di 90 derajat dari lead yang bersangkutan ya, maka akan tergambar sebagai suatu garis isoelektrik ya. Jadi kita akan kehilangan informasi, kita pikir oh lebarnya itu hanya dari sini ke sini ya, padahal dia ada lebih depan lagi QRS-nya yang menunjukkan bahwa dia lebar ya. Jangan lupa QRS lebar itu adalah 3 kotak kecil ya. Nah, kemudian setelah kita membahas bahwa dia adalah narrow complex tachycardia yang reguler. Nah, udah begini aja pontennya udah 80 nih kalau ACLS ya. Tinggal ditambahin lagi apakah hemodinamiknya itu stabil atau unstable ya. Hemodinamik unstable atau stabil itu hanya ada 5 kriteria per ACLS guideline ya. Nanti bisa dilihat sendiri, mulai dari tensi kurang dari 90, ada tanda-tanda penurunan kesadaran, tanda-tanda iskemik, tanda-tanda gagal jantung gitu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi ada 5 tanda hemodinamik unstable, kalau ada salah satu daripada itu kita akan bilang dia unstable. Kalau tachycardia unstable ya di kardio versi elektrik. Kalau misalnya dia bradikardia unstable ya harus diobatin, entah pakai obat-obatan atau pakai pacu jantung temporer ya. Tapi kalau dia stabil, kalau bradikardi hanya dipantau, kalau tachycardi boleh pakai obat-obatan tanpa harus kardioversi elektrik ya. Nah, jadi dengan hanya kita membedakan apakah dia tachycardi atau bradi ya, sekali lagi apakah dia tachy ya, tachy atau bradi, kemudian apakah dia narrow atau wide ya, dan yang terakhir adalah apakah dia reguler atau irreguler. Nah, 3 ini aja ditambah dengan hemodinamik ya, hemodinamiknya stabil atau unstable. Ini udah mencakup penatlaksanaan awal secara ACLS ya. Nah, baru kita masuk sekarang kita akan melihat gelombang P. Kira-kira ada yang bisa melihat gelombang P enggak? Gelombang P, gelombang P. Ada yang bisa melihat? Mungkin kalau di apa di handphone bisa digedein, nggak tahu bisa nggak ya digedein, di zoom bisa digedein nggak? Bisa, bisa ada dokter. Yang oh bisa ya, silakan dok, ada nggak? Gelombang P ada yang kelihatan? Belum nampak gelombang P dok, dari dokter Dini Silvana dok. Mungkin teman sejawat yang lain yang setuju atau ada komentar lainnya, silakan. Ada yang ini ide gelombang P? Ada komentar di lead 1 dan 2, dokter.
Bisa dibuletin nggak dok? Kalau misalnya bisa annotate, dokter bisa annotate nggak? Biar kita sama-sama ini nunjuk di layar. Yang mana sih kira-kira gelombang P-nya? Gelombang P-nya. Bisa di-annotate, dicoba aja dok, di-annotate, kemudian ditandain di sebelah mana gelombang P-nya. Jadi teman-teman semuanya udah, oh udah ada itu dokter, dokter Magdalena. Ah, itu satu. Yang lain mau tebak mana, dok? Silakan, dok. Silahkan dilingkari aja teman-teman, kira-kira yang mana yang merupakan gelombang P pada gambaran EKG pasien kita hari ini. Boleh kok, boleh annotate dok, ya tenang aja, nggak usah takut coret-coret. Dicoret, dicoret. Masih ada dua jawaban berarti dok ya, di lead 2 ada yang komentar nampak gelombang P, lead 1 juga. Ada yang bilang nggak nampak ya dok ya? Iya betul dokter. Nah ini dok, kalau misalnya dokter lihat di sini ya, menurut saya nih ya dok, ya nanti kita bisa diskusikan. Menurut saya itu yang di sini lah dok, nih ya, pas di belakang QRS. Tuh, ya itulah gelombang P ya, di lead 1 juga ada nih di sini nih. Bisa di layar masing-masing bisa coba ngezoom sendiri ya. Jadi pas di belakang QRS, di lead V1 juga tuh ada naikan kecil ya. Jadi di V1 itu kayak ada R kecil gitu di belakang QRS. Kelihatan nggak dok? Gitu ya. Jadi ada R kecil. Nah gitu. Lalu ada bisul kecil di belakang QRS. Ya. Oh, senari amin. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat seperti itu, kalau misalnya memang dianggap seperti itu ya, dianggap gelombang P-nya dari sana, maka kita lihat lead 2-nya itu negatif, lead AVR-nya itu positif. Jadi sinus kayaknya bukan gitu ya, karena kalau sinus itu harus positif di lead 2 dan negatif di AVR ya. Di AVR itu harus negatif, di lead 2 itu harus positif. Nah, kalau dia yang negatif di lead 2, positif di AVR, pasti bukan sinus. Itu yang pertama. Pendekatan kedua, kalau kita tidak bisa melihat gelombang P, paling enggak kita melihat ini tadi narrow atau wide ya. Nah, sebagai rule yang umum, semua yang narrow kompleks takikardia gitu ya, narrow kompleks takikardia itu biasanya adalah karena supraventrikular takikardia ya, tapi ada kasus-kasus khusus di mana kita menjumpai dia itu ternyata ventrikular takikardia yang kebetulan kompleksnya sempit-sempit. Bagaimana bisa terjadi? Karena ternyata ventrikular takikardianya kalau berasal dari his Purkinje system atau misalnya dia dari septal, jadi dia dari ventrikel septum ya, dia akan aliran listriknya ke kiri dan ke kanan secara bersamaan, maka QRS-nya juga akan menjadi sempit ya. Tapi secara umum VT itu adalah lebar, SVT itu sempit, tapi ada perkecualian ya. SVT juga ada yang wide kompleks ya, tapi kalau kita ketemu wide kompleks takikardia, pikiran pertama itu adalah VT dulu, baru kemudian kita mikir ada sebagian yang SVT gitu ya. Tapi kalau misalnya neuro kompleks, kita pikir pertama sebenarnya SVT dulu, baru kemudian tapi ada juga yang VT ya. Nah, kemudian dok, dengan kita melihat di sini, maka seandainya itu benar gelombang P ya, maka tadi sudah dibahas sama dokter Sari, kita melihat dari R, ini adalah R-nya, awal dari gelombang R, ke P di sini, dengan dari P ke R berikutnya. Ya. Nah, di sini kan kita bisa melihat, dok, langsung kelihatan bahwa yang RP, ya, RP-nya ini, RP itu adalah lebih, RP lebih kecil dari, ya, jadi R ke P-nya, dari R ke P di sini
RP lebih kecil daripada P ke R, ya. P ke R, ya. RP lebih kecil dari P ke R. Nah, RP lebih kecil dari P ke R, kita lihat lagi. RP-nya itu lebih kecil nggak dari 90 milisecond? Ya, 90 milisecond itu paling gampang sih sebenarnya dua kotak kecil aja, ya. Kalau kurang dari dua kotak kecil, ya, dia kemungkinan AVNRT lebih dulu, ya. Kalau misalnya dia lebih besar daripada 90 milisecond, itu masih bukan, belum tentu AVNRT, ya. Jadi, karena dia lebih kecil daripada PR, ya, kemudian dia juga RP-nya kurang dari 90 milisecond, maka sebenarnya ini langsung bisa kita bilang, kemungkinan pertama adalah tipikal AVNRT, ya. Nah, tapi dokter nggak usah sampai tipikal AVNRT, asal dokter sudah bisa bilang tadi, ini adalah neurokompleks takikardia yang reguler, ini udah beres, udah selesai, ya. Diagnosa klinisnya SVT, nggak masalah, karena SVT itu adalah 100 kali per menit, di atas 100 kali per menit, yang asalnya dari supraventrikular. Ya, jadi SVT diagnosis klinik oke, okay. Kemudian neurokompleks takikardia yang reguler secara ACLS oke, okay. Nggak perlu sampai tipikal AVNRT, ya. Tapi kalau misalnya ingin melanjut sampai tipikal AVNRT, cara kira-kira kenapa bisa begitu adalah dari RP dan PR ini, ya. Kenapa bisa begitu? Nah, teman-teman, saya akan membahas sedikit mengenai tiga kemungkinan supraventrikular takikardia yang paling sering, ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah atrium, ini adalah ventrikel, ya. Dari atrium sampai ventrikel itu sebenarnya listrik nggak bisa lewat, ya. Satu-satunya listrik yang bisa lewat itu adalah lewat electrical window di sini, yaitu AV node, ya. The only electrical window adalah AV node, baru listrik bisa dari atrium nyebrang ke ventrikel, kecuali kalau dia ada aksesoris pathway. Nah, di atrioventricular node ini kadang-kadang kita akan menjumpai adanya dua pathway. Nah, gitu ya, ada dua pathway yang dia bisa bikin aliran listrik itu muter, ya. Jadi ketika dia sini, mungkin di sini blok dulu, kemudian dia muter, muter ke atas, begitu dia balik, ini sudah recover. Dia bisa lagi, muter lagi. Nah, ketika muternya di AV node, kita sebut sebagai AVNRT, ya, AV node re-entry tachycardy. Nah, maka dari itu, dia akan keluar nih, keluar ke ventrikel, kemudian dia muter sedikit, dia keluar lagi ke atrium, ya. Kebayang ya, dok, ya. Jadi dari AV node, dia akan naik ke atrium dan akan naik ke ventrikel bergantian. Ventrikel atrium, ya. Nah, karena dia naiknya berasal dari satu titik yang hampir dekat sekali, perputarannya ini hanya dekat sekali, baik dari AV atau dari V ke A-nya, maka seakan-akan, dok, seakan-akan nih dari AV, ya, dari AV node, dia itu naik ke atas, ke atrium, dan ke ventrikel itu pada waktu yang bersamaan, ya. Karena pada waktu yang bersamaan itulah, maka pada saat EKG-nya, kita akan melihat IRS dan P-nya akan numpuk. Nah, gitu ya. Tergantung nih, duluan mana, ya. Jadi kalau misalnya dia duluan, kalau misalnya nih dari AV node, itu sama kayak junctional rhythm, dok. Junctional rhythm itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, dia ke atas dulu, baru kemudian agak lambat dikit ke bawah, ya. Yang kemungkinan kedua, atas sama bawahnya relatif benar-benar mepet, ya. Yang kemungkinan ketiga, ke atas dulu, ya. Ke bawah dulu, ya, kemudian ke atasnya belakangan, ya. Nah, kalau yang pertama atas dulu ke atriumnya duluan baru ke ventrikel, maka kita akan mendapatkan gelombang P yang terbalik itu di belakang, di depan dari QRS, ya. Kalau misalnya dia bersamaan, maka kita akan mendapatkan gelombang P dan QRS itu tumpang tindih, ya, bisa nggak kelihatan. Tapi kalau yang ini ventrikel duluan, yang ketiga ventrikel dulu baru atrium, maka kita akan mendapatkan dia P-nya terbalik di belakang, gitu, ya. Nah, seperti juga demikian AV node re-entry, kalau dia turun ke bawah, aktivasi ventrikel. Dari ventrikel dia akan naik ke atas, ya.
Nah, kalau yang disebut dengan typical Avenatri entry itu adalah slow fast. Slow fast, ya. Slow fast itu artinya apa? Ke bawahnya slow, ya. Jadi saya coba ini lagi, ya. Ini ada Avenot, ada dua, ya. Ke bawahnya itu agak slow, pelan-pelan. Ke atasnya fast, nah, gitu ya. Jadi karena slow fast, maka dia sampai di ventricle, dia bikin QRS. Habis QRS, dia naik ke atas langsung gelombang P-nya. Nah, gitu ya. Langsung gelombang P. Nanti dari gelombang P, dia slow lagi. Karena slow, ada lagi delay. Ya, dia ada delay dulu, sampai QRS lagi dulu, karena ventricle. Dari ventricle ke atriumnya, dia akan lewat jalur fast pathway. Nah, ya. Ketika pakai jalur fast pathway, otomatis gelombang P-nya jadi pas di belakang, gitu ya. Jadi untuk junctional atau untuk AVNRT biasanya gelombang P dan QRS saling tumpukan. Nah, kalau dia terlalu dekat, kita bilang dia tipikal AVNRT, yaitu ke bawahnya slow, atasnya fast. Makanya QRS dan P-nya bisa numpuk. Tadi kita bilang RP intervalnya kurang dari 90 milisecond, ya. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 90, berarti jarak daripada QRS ke P-nya itu, ya, agak jauh, ya. Agak jauh bisa aja dia atipikal, yaitu ke bawahnya cepat, ke atasnya agak lambat, yang slow, ya. Itu makanya bisa agak lebih jauh, ya. Jadi, kalau yang nggak mepet, kita nggak tentu dia atipikal, ya. Kemungkinan kedua, tadi tetap aja kita harus kemungkinan kedua, jadi yang pertama itu Avenot, re-entry, ya. Kalau untuk yang sangat pendek begini ya, Dok, yang sangat apa? Tumpang tindih. Nah, yang kedua itu apa? Yaitu atrial takikardi tapi dengan AV block yang memanjang, ya, AV interval yang memanjang. Ya, jadi misalnya adanya AV delay, ya, misalnya AV block 1, ya. Jadi dari gelombang P sebenarnya dia itu adalah P jauh QRS, ya. Nah, P berikutnya sebenarnya di sini, ya. QRS, nah, gitu ya, terus P, QRS, ya gitu. Nah, ketika digabungin kan jadinya kan seakan-akan dia QRS baru P di belakang, ya kan? QRS baru P di belakang, gitu. Padahal P-nya itu menuju ke QRS yang sini, ya. P yang ini menuju ke QRS yang sini, ya gitu. Ya, jadi bisa aja dia atrial takikardi dengan AV interval yang memanjang, ya. Dan yang ketiga adalah, yang paling sering adalah AVRT, ya. Meskipun AV re-entry tachycardia jarang ada yang numpuk, tapi bisa juga, ya. Apa itu AVRT? AVRT itu adalah kalau ada aksesoris pathway, ya. Jadi yang tadi kita sudah lihat, atrium sama ventricle, ya. Kalau misalnya ini ada annulus fibrosis, ada AV node, ada aksesoris pathway, maka dia bisa AV atrium ventricular reentry tachycardi, bisa naik ke atas ini, ya. Ya, jadi reentry-nya bukan di AV node, tapi reentry-nya muter-muter mencakup A dan P, makanya disebut sebagai AV reentry tachycardia, ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ya, AV node-nya ini bisa retrograde dari ventricle ke atas, atau kemungkinan keduanya adalah turunnya lewat AV node, ya. Turunnya lewat AV node, naiknya lewat aksesoris pathway. Nah, gitu ya. Kalau dia turunnya lewat AV node, kita sebut sebagai ortodromik tegak. Ortodromik, ya. Kalau misalnya dia naik lewat AV node re-entry, lewat AV node, kita sebut sebagai antidromik, ya. Nah, bagaimana dengan yang sempit-sempit seperti ini QRS-nya? Biasanya ortodromik. Kenapa? Karena dia turunnya lewat AV node. Karena turunnya lewat AV node, maka ventricle itu diaktivasi lewat serabut His dan Purkinje, ya. Akhirnya jadinya ventricular activation time-nya pendek, ya. Itu disebut sebagai ortodromik AVRT, ya. Jadi hari ini kita belajar banyak gitu ya. Yang paling sering SVT itu ya tiga besar itu, ya. AT, AVRT, dan AVNRT yang perlu dibedakan. Karena flutter dan fibrilasi kan ada cara lain untuk membedakannya. Kalau flutter itu ya biasa gelombang P-nya
yang classically dibilang sawtooth appearance ya, yang padahal kalau mau lebih jeli sebenarnya bukan sawtoothnya, tapi antara P ke P-nya itu lebih dari 200 ya. Kalau lebih dari 200 cenderung atrial flutter deh gitu ya. Pokoknya makin tinggi dia, makin cepat dianya ini, itu makin cenderung untuk ke 200 sampai 300 lebih gitu ya, itu lebih cenderung ke flutter ya. Kalau dia agak lebih rendah, makin cenderung ke atrial takikardi. Tapi memang EKG nggak bisa secara jelas untuk membedakan flutter atau takikardi ya, AT atau flutter nggak bisa. Kalau fibrilasi lebih enak karena P-nya chaotic, biasanya QRS-nya irreguler ya, irreguler gitu ya. Jadi kalau dia irreguler-irreguler 95%, kemungkinan besar lebih adalah atrial fibrilasi, kecuali ada 2-3 macam aritmia yang bersamaan. Ya, tapi yang lainnya adalah itu tadi AVNRT ya. Kemudian yang kedua adalah atrial takikardi, yang ketiga adalah AVRT. Nah, di antara tiga ini, kalau kita minta diurutin, oh, karena ini tadi RP-nya kecil, ya, tadi sekali lagi kita ulang, RP-nya kecil, short RP, ya. Kemudian yang kedua, RP-nya itu juga kurang dari 90 milisecond, ya. Itu kita akan cenderung nomor satu, AVNRT duluan, ya. AVNRT yang mana? Oh, kita belajar lagi tadi, ada yang tipikal, ada yang atipikal. Yang ini adalah yang tipikal. Gitu, ya. Kalau dia RP-nya lebih dari 90, tetap AVNRT dulu ya. Kalau misalnya short RP, yaitu short RP artinya RP kurang dari PR ya. Ini tetap kita mendahulukan AVNRT, tapi yang atipikal AVNRT. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau misalnya dia RP-nya lebih panjang dibandingkan PR, nah, ini baru kita memikirkan dia apakah dia AVRT duluan atau AT dibandingkan AVNRT. Nah, gitu ya. Ini jadi nomor satu, ini nomor dua. Kira-kira gitu ya. Kenapa menggunakan RP interval, RP dan PR interval ini untuk membedakan tiga hal itu. Ya. Sampai sini ada yang tanya dulu nggak, dok? Ada yang mau tanya, ada yang kurang jelas? Kalau kita lanjutkan, sampai kita lanjutkan ya dok, kalau ada pertanyaan langsung diketik aja di kolom chat atau raise hand boleh ya. Nah, jadi kita sudah neurokompleks takikardi reguler ya, kita nggak tahu hemodinamik atau bagaimana, dengan short RP interval ya, kemungkinan tipikal AVNRT ya. Maka kita bilang PR intervalnya itu adalah yang dari belakang sini justru ke ini ya, nanti bisa dihitung ya PR intervalnya berapa. Kemudian karena gelombang P-nya numpuk, kita nggak bisa analisa gelombang P, kita masuk langsung ke QRS. Nah, QRS-nya tadi kita sudah bahas, QRS lebarnya itu nggak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Kalau lebih dari 3 kotak kecil disebut sebagai QRS yang lebar ya. Jadi adalah QRS yang sempit. Terus kita mulai masuk ke analisa QRS. Selanjutnya adalah aksis. Nah, ya. Aksis kan cuma ada 4 nih, LAD, RAD, normal, sama ekstrim aksis, deviasi. Ya. Nah, yang ini yang mana nih dok? Ayo kita mulai pooling lagi. Apakah aksisnya LAD, left aksis deviasi, right aksis deviasi, apakah ini aksisnya normal, ataukah ini ekstrim aksis deviasi? Jadi meskipun udah SPT, tetap kita analisa QRS-nya biar nggak ketinggalan, ya. Yang mana ini dok? Lebih cocok yang mana? LAD, RAD, apa normal atau EAD, extreme axis deviasi? Ya, silakan teman-teman sejawat mungkin bisa berkomentar di kolom chat untuk aksis dari EKG kita malam ini. Gak apa-apa dok, nebak-nebak aja, cuma ada 3 kok, cuma ada 4 kemungkinan ABCD ya. Yang E apa, semua benar, jadi salah ya, karena gak bisa semua benar. Apakah ini LAD, apakah ini normo, normo aksis, satu orang. Yang LAD sama RAD gak ada yang ini nih, gak ada yang mau nih.
RAD, LAD nggak ada? Belum ada yang ngevote dok kayaknya dok. Nggak ada ya? Kalau normal kira-kira kenapa gitu ya dok? Jadi karena kita punya waktu sudah tinggal sebentar lagi ya dok. Jadi dokter bisa pakai satu dana AVF dok ya. Kalau misalnya teman-teman juga koas atau mahasiswa diingatkan bisa juga pakai satu dana AVF silakan ya. Tapi kalau saya biasanya menggunakan lead 2 dan lead 1. Kenapa? Karena yang membedakan normoaksis yaitu 30 derajat ke atas ini ya minus 30 derajat dengan LAD ya di atas ini kan LAD dok ya. LAD dengan normoaksis itu adalah garis 30 derajat. Ya ini kan normal ya. Nah, yang membedakan garis ini itu sebenarnya 90 derajatnya adalah di lead 2 kan gitu dok ya. Ini adalah garis yang membedakan si normal dengan LAD. Maka kalau lead 2-nya positif, sudah pasti exclude LAD. Gitu ya. Jadi kadang-kadang gitu ya dok, di kedokteran itu, kita lebih gampang untuk mengexclude dibandingkan menginclude. Setelah kita mengexclude banyak hal, yang belum terexclude betapapun kecil kemungkinannya, berarti itu yang paling working diagnosis gitu ya. Jadi setelah kita mengeksklud semua, maka yang terakhir yang nggak bisa kita eksklud, meskipun kayaknya aneh, ya terpaksa itu yang menjadi pilihan terakhir ya. ABCDE juga dulu begitu kan. Eksklud, eksklud ini salah, A salah, B salah, C salah, D salah. E nggak pernah dengar sih, tapi A sampai D pasti salah. Ya udah berarti pilihannya E kan gitu ya. Jadi kalau lead 2 positif, nggak mungkin LAD. Nah, kemudian kita ada lagi, yaitu red axis deviasi. Ya, red axis deviasi itu dibedakan dengan normal itu kan di sini, dok. Ya, sebenarnya ada buku pakai 100 derajat, ada buku pakai 110, tapi kalau misalnya mau gampang, ya ini. Ya. Di sini adalah bagian daripada RAD. Ya. Di sini adalah bagian normal. Yang membedakan garisnya ini adalah 90 derajat dengan lead 1. Ya, maka kalau lead satunya positif pasti exclude RAD, udah gampang ya. Dua positif nggak mungkin LAD, satu positif nggak mungkin RAD ya. Ini duanya positif jadi nggak mungkin LAD, satunya positif berarti nggak mungkin RAD, udah berarti satu-satunya kemungkinan adalah normal, gampang kan ya. Kalau dokter mau pakai satu AVF, silakan aja. Tapi jangan lupa, kalaupun AVF-nya negatif, dokter harus ukur apa tuh anti tangen kali ya, supaya dapat alfanya, gitu ya kan gitu ya. Dapat satunya, dapat ininya, dapat X-nya, Y-nya itu dari AVF, maka dokter dapat alfanya. Apakah lebih dari 30 derajat atau tidak? Ya, kalau lebih dari 30 derajat LAD, kalau kurang dari 30 derajat itu normal. Ya, kalau saya sih lihat aja di lead 2. Kalau lead 2-nya masih positif, pasti dia masih normal. Kapan AVF digunakan? Saya akan menggunakan AVF kalau lead 1 dan lead 2 sama-sama negatif, ya. Coba kita lihat, kalau lead 1 negatif berarti dia arahnya di sini nih. Ini lead 1 yang negatif ya. Nah, gitu ya. Lead 1 yang negatif. Lead 2-nya negatif. Oh, ini lead 2 negatif dari sini ke atas. Berarti ini adalah daerah 1 yang negatif ditambah 2 yang negatif ya. Nah, ini yang membedakan antara EAD dengan ekstrim aksis deviasi dengan red aksis deviasi ya. Apa garisnya? Nah, dari sini aja dokter langsung bisa ngelihat nih. Oh iya nih, ini ada garis ya, garisnya yang ini kan gitu ya. Garisnya kan ini nih. Ya kan? Membedakan EAD sama RAD. Saya cari lagi mana yang 90 derajat. Oh, 90 derajatnya ini yaitu A AVF. Kalau AVF-nya masih positif, maka dia berarti RAD. Ini kan F-nya masih positif. Ya. Kalau di atas ini, F-nya negatif. Ya, jadi kalau triple negatif, 1 negatif, 2 negatif, F negatif, yaitu EAD. Ya. Tapi kalau 1 negatif, 2 negatif, F-nya masih positif, yaitu berarti RAD. Gitu ya. Jadi saya akan menggunakan AVF biasanya setelah
satu dan duanya negatif. Tapi kalau satu dan dua tidak sama-sama negatif, tidak terlalu penting sih belum lead AVF sebenarnya, karena kita sudah bisa mencakup sebagian besar kasus klinis kita, ya, sebagian besar kasus klinis kita berada dalam LAD dan RAD yang sini kok, ya. Jadi satu dan dua biasanya cukup, ya, kira-kira begitu. Nah, setelah begitu kita akan masuk ke setelah aksis, ya, sudah dapat dari satu dan dua, kita sudah pakai AVF-nya, udah kita pakai, ya. Kemudian kita punya AVR, ya. AVR kadang-kadang dipakai untuk melihat kalau misalnya dia iskemik, ST elevasi itu apakah dia left main, ya, atau proximal LAD, critical left main atau proximal LAD. Kadang-kadang kita bisa pakai perbandingan AVR dengan AVL, ya. Nah, tapi yang berhubungan dengan aksis, kalau dokter ketemu LAD, maka carilah tanda-tanda left anterior fascicular block. Kalau dokter ketemu RAD, carilah tanda-tanda left posterior fascicular block, ya. Di mana ini left anterior dan left posterior fascicular block? Lihatlah dari lead 3 dan AVL. Ya, inilah kita pakai, ya. Jadi begitu ada aksis yang berubah, lihatlah 3 dan AVL, ya. Kenapa kalau LAD lihat ke LAFB? Karena kalau misalnya kita ingat, ini posterior fascicular itu di septal, anterior fascicle itu di atas, ini arahnya setara dengan L, ini arahnya setara dengan L3, ya, mirip-mirip lah gitu, ya, kalau mau dipaksain, ya. Jadi kalau dia LAFB, maka ininya kesumbat, nggak bisa lewat listrik, listrik sana kesumbat. Maka arilan listrik pertama itu adalah ke bawah dulu, ya, nomor satunya, kemudian dia akan nyangkul ke atas, mayoritinya akan dari bawah ke atas, maka dia akan cenderung untuk berputar ke arah LAD like gitu, ya, menyerupai ke arah LAD, ya. Ya, kita nggak tahu sebelumnya aksisnya, kalau misalnya tadi aksisnya pasien ada di sini, tiba-tiba ada perubahan EKG, dia muter, ya, akhirnya ke sini. Masih normal sih, tapi kan ada perubahan nih menuju ke LAD, jangan-jangan dia ada LAFB yang baru gitu, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi ada perubahan menuju ke arah LAD, curiga LAFB. Yang kedua, yang tadi saya bilang, lihatlah di gelombang L dan di gelombang 3, di L dan L3, karena pertama-tamanya itu adalah ke bawah yang di sini, maka di L3 itu akan bilang, "Oh, dia mendekati saya," kemudian menjauhi saya. Sedangkan di lead AVL dia akan bilang dia menjauhi saya dulu kemudian mendekati. Ah, gitu. Ya. Kira-kira gitu, ya. Kalau misalnya yang ini kebalikan. Posteriornya yang blok, ya, anteriornya yang jalan. Maka ininya nggak bisa lewat, dia akan naik dulu pertama, kemudian yang keduanya ke bawah, ya. Yang pernah ikut, jangan bosan-bosan, kita ulang dulu, takutnya ada yang baru masuk, oke, ya. Jadi di lead 3 dan AVL, di lead L itu akan positif dulu baru negatif, di lead 3-nya akan negatif dulu baru positif, ah, kira-kira gitu, ya. Jadi lihat tadi aksis sudah, setelah aksisnya sudah kepake, lead 2 dan 1 dan AVF, kita pakai 3 dan AVL untuk lihat posterior atau fascicular block, kemudian baru kita masuk ke precordial, ya. Nah, di precordial kita lihat dari V1. V1-nya untuk melihat ada nggak nih bundle branch block, RBBB atau LBB, ya. Sekali lagi diingatkan bahwa secara anatomi right ventricle itu di depan, ventricle kiri itu yang agak ke belakang. Ya, jadi V1 itu yang di depan itu nembus antara RV dan LV, kira-kira gitu. Maka kalau dia right bundle branch block, bundle branch kanannya block, listrik akan cepat ke kiri dulu, ya, kemudian dia pelan-pelan ke kanan, ya. Pelan-pelan mendekati V1. Karena mendekati V1, maka di V1-nya akan positif di V1, ya. Jadi kalau V1 yang positif gede, kita sebut sebagai RBBB like
seperti RBBB, nah, gitu ya. Ada lagi yang klasikal RBBB, yaitu yang kalau memang dia begitu, ya, itu klasikal. Nah, di V6-nya kita bisa melihat telur es, ya, jadi telur es itu RBBB, ya. Kalau LBBB gimana ya? Di V1-nya jadinya negatif, ya. Kalau negatif ini disebut sebagai LBBB like, seperti LBBB gitu, ya. Kira-kira gitu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, ini sih tidak seperti LBBB atau RBBB karena sekali lagi kecil, ya, sempit, dan memang V1 itu lebih negatif, ya, sesuai dengan progresivitas, ya. V1 negatif, V2 makin positif, V3 makin positif, terus gitu ya sampai V6, ya. Nah, baru kita lihat tidak ada RBBB atau LBBB, kita akan melihat dia rotasinya bagaimana. Nah, sekarang teman-teman coba lihat apakah dia ada clockwise rotation atau dia ada counterclockwise rotation atau dia normal. Nah, pilihannya cuma 3 nih. Rotasinya bagaimana nih? Gitu ya. Apakah dia clockwise searah jarum jam, apakah dia counterclockwise atau dia normal. Ayo kita polling lagi. Gitu ya. Yang mana nih kira-kira clockwise, counterclockwise, atau normal? Sudah ada belum? Oh, ini masih yang tadi ya. Isu elektriknya di mana nih dok? Isu elektriknya? Ya, silakan teman-teman. Perubahan dari negatif ke positif atau kalau memang kita melihat ada yang positif dan negatifnya balance, seimbang, ya. Di antara V1 sampai V6 kira-kira di mana tuh yang sesuai kriteria yang telah disampaikan oleh Dr. Simon barusan? Apa ini normal atau counterclockwise rotation atau clockwise rotation? 3 pilihan ya, Dok ya. Mungkin teman-teman sejawat bisa iya. Berikan komentar nih, silakan. Ayo, mau pilih yang mana? Belum ada nih, Dok. Malu-malu mungkin, Dok. Oh, sudah ada, Dok. Normal, Dok. Normal. Ada lagi yang lain? Ada yang counterclockwise. Titik isoelektriknya kira-kira di mana nih, Dok? Titik isoelektriknya. Baik, karena waktu juga lah yang jadi, Dok, kalau titik isoelektrik itu kan yang atas positif dan negatifnya itu sama, ya. Kalau positif dan negatifnya sama, kita sebut dengan isoelektrik, ya. Tapi kalau kita ketemu ada yang negatif, kemudian di lead berikutnya dia positif, ya kita pakai tengah-tengahnya. Misalnya, kalau misalnya ini V3, ini V4, kita akan bilang titik isoelektriknya itu di 3,5. Maksudnya orang ngerti, oh antara 3 dan 4. Ya. Nah normalnya boleh dari V3 sampai V4. Jadi 3, 3,5 atau 4, itu adalah normal. Nah, kalau lebih dari V4, ya 4,5 atau ke atas, itu abnormal. Kita sebut sebagai clockwise rotasi. Ya. Kalau misalnya kita kurang dari 3, 2,5 atau lebih rendah, maka kita sebut sebagai counter clockwise rotasi. Ya. Ingetinnya gimana? Ya, ingetinnya adalah lihatlah dari kaki. Ya. Kalau lihat dari kaki, ini vertebranya, maka V1 itu kan di kanan, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Normalnya itu di sini. Kalau dia menuju ke sana, maka counter clockwise, berlawanan jarum jam. Ya. Kalau dia ke sini, berarti dia clockwise. Ya. Nah, di sini kita melihat V3 itu masih negatif. Ya. V4, nggak tahu ini negatif. Negatif apa seimbang? Kalau V4-nya seimbang, berarti titik isoelektriknya ada di V4 dan ini masih normal. Ya.
Kalaupun V4 udah positif, berarti dia 3,5 itu pun masih normal. Tapi kalau V4-nya masih negatif, misalnya nih V4-nya ternyata dominannya negatif, ya. V5-nya sudah positif, berarti dia 4,5, berarti dia clockwise rotasi, ya. Tapi ini kayaknya sih masih normal ya, Dok. Mesti digedein sih, dihitung benar-benar apakah dia V3 atau V4 bagaimana kondisinya. Meskipun secara klinis agak sulit untuk dihubungkan kemana-mana, tapi karena namanya EKG club kan kita harus bacanya teratur gitu ya, Dok ya. Baru kemudian kita masuk ke ST segmen ya. Kemarin sudah dibahas juga sama Dokter Sari, ST segmen itu laki-laki dan perempuan berbeda ya. Kemudian ada juga dari umurnya, dari kriteria ST elevasi yang baru. Tapi segmen ST yang normal tidak menyingkirkan sindrom koroner akut gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini sih kayaknya ST segmennya sih datar-datar aja ya. Atau agak depresi mungkin di sini ya. Ini mungkin agak depresi nih. Ya. Saya nggak tahu apakah itu depresi atau itu karu dengan gelombang P. Nah, jangan-jangan ada gelombang P-nya juga di situ ya, jadi mempengaruhi. Atau memang goyangan badan juga bisa ya, jadi baseline-nya fluktuatif. Kenapa? Karena di sini kok kayaknya lurus, yang di depannya kok kayak lurus, tiba-tiba di belakangnya berubah gitu. Apakah ini goyangan badan, goyangan nafas atau bagaimana, atau memang dia sebenarnya ST depresi ya. Jadi yang kayak gitu harus diingat, karena takikardi SVT ini seperti seakan-akan pasien di treadmill ya. Pasien di treadmill kan juga takikardi ya, QRS ke bawahnya kan sama tuh, QRS segmen ST-nya kan sama. Jadi kalau misalnya dia SVT seperti ini seakan-akan di treadmill, jadi kalau dia ada ST depresi ya, terutama di V5 gitu ya, V5 V6 itu lebih kelihatan makin dalam ST depresinya, bisa jadi ini menunjukkan tanda dia iskemik gitu ya. Jadi dia jangan-jangan dia punya coronary arterial disease gitu. Tapi ya nggak bisa dibalik juga bahwa dengan adanya ST depresi pasti punya coronary arterial disease, nggak bisa. Cuma bisa bilang kemungkinan ada penyakit jantung koroner, belum bisa disingkirkan lah kira-kira gitu ya. Kemudian gelombang T ya, gelombang T-nya nggak ada hiperakut T ya, gelombangnya nggak terlalu jelas ya. Jadi saya rasa sih nggak terlalu banyak isu ya kalau segmen STT-nya. Kira-kira gitu ya, Dok. Dari depan sampai belakang sih kita sudah runutin nih. Kita masih ada waktu 3 menit. Mungkin kalau ada yang mau masukan, ada yang kita kelupaan bahas, atau ada pertanyaan, boleh, Dok, di kolom komentar atau angkat tangan. Ya, gimana, Dokter Dono? Apa ada pertanyaan? Ya, sepertinya sampai saat ini belum ada pertanyaan, Dok, ya. Mungkin teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, jika ada pertanyaan bisa di kolom chat atau langsung saja sudah bisa di-unmute. Kalau nggak ada pertanyaan, Dok, mungkin untuk kita semuanya, kira-kira bagaimana sih cara kita, cara cepat untuk mengidentifikasi yang ini gelombang P dan yang ini gelombang T. Mungkin tadi waktu kita di awal-awal, ada teman sejawat kita yang mengidentifikasi di gelombang T sebagai gelombang P. Terus. Ya, biasanya lihat dari baseline-nya, Dok. Ya, baseline-nya, karena kalau QRS T itu, T kan biasanya baseline-nya kan agak lebar, ya, Dok. Ya. Kalau P itu biasanya dia akan lebih kecil, gitu ya. Karena P itu kan normalnya tidak lebih dari 3 kotak besar kecil. Ya. Jadi, kalau kita menemukan ada dia benjolan, mungkin di atas ini ada lagi satu gitu benjol gitu, bisul ya, atau di sini ada bisulnya, jangan-jangan itu P-nya overlap dengan T juga bisa ya. Jadi gelombang papanya overlap dengan gelombang tenggo ya, bisa aja gitu ya. Tapi kalau dia baseline-nya broad, itu biasanya kita cenderung untuk bilang itu T dibandingkan P. Ada yang clockwise sama counterclockwise, kita ulang lagi, Dok ya. Pertama-tama identifikasi dulu di mana titik isoelektriknya ya. Jadi dari titik isoelektrik maka kita akan tahu nih ya, tadi titik isoelektrik itu normalnya adalah di V3 dan
4, ya, titik isoelektriknya ya yang normal. Nah, kalau dia titik isoelektrik lebih dari 4, ke 5, ke 6, ya, atau ke 4,5 di antara 4 dan 5 di sini, ya, atau dia ke arah V2 atau V1, ya, ya, atau di sini aja di antara 2 dan 3, itu berarti kan sudah tidak normal, ya. Nah, kalau dia berubah ke arah 5 dan 6, berarti kan muternya ke sini nih, rotasinya. Ini kan searah jarum jam. Jarum jam kan muternya kan begitu, ya kan? Jarum jam kan muternya begini. Ya, jadi karena dia ke kanan sini, otomatis ini disebut sebagai clockwise rotasi, rotation. Ya. Kalau dia balik ke arah 1 dan 2, maka itu disebut counterclockwise rotation. Nah, karena berlawanan dengan arah jarum jam. Lihatnya dari kaki, ya, jadi bayangin aja ini kaki pasien, ya, gitu, ya. Maka kan P1 itu arahnya di sebelah sini ya, karena ini kan dadanya pasien gitu ya. Mungkin karena gambarnya kurang bagus. Baik dokter, untuk penjelasan mengenai counter clockwise dan clockwise rotation ini mungkin bisa kita keep lagi ya dok ya, mungkin di pertemuan berikutnya bisa kita bahas kembali karena waktu kita juga sudah habis dok ya pada malam hari ini. Jadi kita simpulkan pada malam hari ini EKG dengan SVT sudah oke ya dok ya, diagnosis SVT, tapi jika kita ingin spesifik lagi mungkin di AVNRT ya dok ya, tipikal ya dok ya. Kemungkinan besar, more likely. Kita gak more likely, pasti, typical. Tapi more likely. Iya. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan untuk narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Simon Salim, SPPD KKV. Terima kasih, Dok, dan juga Dr. Sari Harap, SPPD KKV. Dan juga banyak terima kasih kami ucapkan kepada teman sejauh semuanya. Kita akan jumpa lagi di EKG Club episode berikutnya yang insya Allah kita laksanakan 2 minggu ke depan di hari Selasa dan jam yang sama. Jangan lupa kembali bergabung bersama kami di EKG Club Medan. Saya akhiri dengan assalamualaikum.